Langsung di NTV 7, POP, Trio On Point dengan isu menarik hari ini. Kartel daging haram, apa cerita? Apa isu sebenar? Adakah ia kelemahan sistem dan kawal selia? Bagaimana pula dengan CJ Halal dan Toiban? Kalau nak kata tak halal, sebenarnya kita dah tak boleh berniaga dah kat sini. Tak ada susahlah nak dapat daging fresh ni, mahal satu. Dalam Pot Lepak, khas untuk penggemar daging khususnya daging Wagyu. Di manakah lokasi yang boleh dikunjungi? Best lah, boleh lepak-lepak makan daging dengan kawan sambil sembang. Lagi pun sedap, jumpa dengan kawan-kawan semua. Jadi kongsi dengan ramai-ramai, lagi sedap makanan. Dan hari ini 4 Januari, Hari Braille Sedunia. Meraihkan kepentingan tulisan Braille terhadap OKU cacat penglihatan. Semuanya dalam Trio On Point. Langsung di Studio C bersama host anda, Muhammad Azmi Selamat, AG. Datuk Zaini Hassan. Dan Nasruddin Habibur Rahman. Gentlemen, silakan. Are we ready? We are ready. Buat julung kalinya. Silakan saudara Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda? Syukur alhamdulillah. Ini adalah siaran yang pertama Trio On Point menemui anda. Saya AG. Saya Zaini Hassan. Dan saya Nasruddin Rahman. Dan kami bertiga diberikan tugas yang amat berat untuk menjadi suara rakyat. InsyaAllah kami juga rakyat. Kami juga berkumpul dalam dunia yang dinamakan Malaysia ini. InsyaAllah kita akan membawakan isu-isu semasa. Dan insyaAllah suara rakyat akan disebut di platform ini. Dan yang ini penting sekali, AG, yang penting sekali, rancangan ini akan berjalan secara terbuka, secara panas, secara apa lagi? Telus. Dan berterus terang. Yes. Okey, nampak gaya rancangan ini lain daripada lain. Of course, dalam kita bersiaran, dalam anda mendengarkan banyak perkabaran di dalam negara kita Malaysia, pelbagai isu yang telah pun disuarakan dan isu-isu tersebut akan kami kupas juga. Walaupun anda dah dengar banyak isu-isu ini berulang-ulang kali, namun hakikatnya kita rakyat Malaysia ingin mengetahui apakah hak kita sebenarnya. Itulah dia Trio On Points, buat bicara isu hal ehwal semasa, sukan, pandemik, kesihatan, politik dan juga kemasyarakatan. Semuanya InsyaAllah kita akan cuba utarakan buat anda rakyat jelata Malaysia. Jadi di sini sebelum kita ke isu panas yang telah diutarakan oleh saudara AG sebentar tadi, saya tak pernah nampak host yang buat voice over dia sendiri. Tapi di sini kita akan mulakan dengan imbasan kembali 2024 Januari 2021. Dan inilah dia atau episod yang pertama Trio On Point. Tapi kita imbas kembali apa yang telah terjadi sepanjang 2020. Kita saksikan. Alright, ini kisah mengenai Anwar dakwa katanya teraju baharu tiga negeri. Oi, macam-macam cerita ni. Laju betul ni. Pakatan Harapan sudah berakhir. Itulah dia. Inilah dia langkah Sheraton yang telah disebut-sebut sejak awal tahun dan mengubah ala tuju Malaysia pada ini. Dan akhirnya kerajaan 22 bulan jatuh dan naik kerajaan yang baru. Itu dia. Dan setelah pilihan raya umum ke-14, yang telah menyebabkan satu kerajaan selama 60 tahun jatuh. Semua ini adalah susu galau politik yang berlaku tahun lepas. Seterusnya, ini adalah antara kesan-kesan COVID-19 yang memang betul. COVID-19, Coronavirus Disease 2019 bermula daripada bulan Disember. Namun hakikatnya apa yang kita lalui sepanjang tahun 2020 amat-amat satu perkara dan juga isu yang orang kata di luar jangkaan. Daripada PKP dan pelbagai PKP-PPP yang sebagainya, saya pun dah lupa dah. Dari segi ekonomi persekolahan, norma baru yang kita hadapi sekarang ini, dari segi pelancongan dan juga aktiviti sukan, semuanya dilarang. Dan kehilangan pekerjaan orang muda-muda kita. Nah, sehinggalah orang nak kahwin pun sekarang ikut norma baru. Itulah dia. Semua kena SOP, SOP dan SOP. Dan yang pasti, kesinambungan itu berterusan hinggalah ke saat ini. 4 hari bulan Januari 2021. Jadi ini antara headline yang telah pun diberikan dan yang saya
pasti juga anda rakyat Malaysia mengetahui pada mulanya mungkin agak panik, pada mulanya mungkin agak tidak biasa, namun istilah new norm itu telah pun menjadi kebiasaan buat kita. Tapi untuk kita yang ada anak ya dan juga yang ada cucu lah kan, anak pergi sekolah ni pun ada masalah juga akibat PKP dan sampai sekarang tiada orang kata rancangan yang terperinci untuk kita membawa anak-anak kita kembali ke sekolah. Jadi itu antaranya penangan COVID-19 dan juga sekarang sedang hangat diperkatakan isu vaksin ya. Alright. Jadi sebelum kita ke sana, kita ke PRN Sabah juga. Yang Datuk, telah pun. Apa komen sikit PRN Sabah dilakukan ketika pandemik COVID-19? PRN Sabah kita melihat bahawa kerajaan Sabah pun jatuh. Tetapi yang paling penting sekali, hasil daripada pilihan raya tersebut telah menjadikan apa nama COVID tersebut, pandemik tersebut jadi lebih besar. Lebih berleluasa. Dan sehinggalah dibawa ke Semenanjung. Jadi saya rasa itu adalah sesuatu satu pengajaran yang besar kepada kita. Tapi semuanya negatif begitu. Ada juga yang positif di sana. Dan tahniah kepada kedua pemain bola sepak kita, Sabah Hoi Rashid dan Luqman Hakim. Kita baru paparkan seketika tadi. Memang betul. Ini melebarkan sayap ke luar negara. Ini perkara yang menjadi orang cakap tu kebanggaan rakyat Malaysia. Khususnya peminat-peminat sukan bola sepak tempatan. Sabah Hoi Rashid diterbangkan ke Portimonense di Portugal mewakili pasukan klub di sana. Namun begitu, kini Pawi sudah pun berada di JDT kembali kerana Tengku Mahkota Johor datang bawa dia kembali kerana tak dapat main pun kat sana. Luqman, alhamdulillah bagus, masih lagi maintain di sana. Dan kita beralih pula antara perkahwinan selebriti. Eji dah lama kahwin, minta maaf. Tapi kita ucapkan tanya kepada Aiman Hakim dan Zahira McWilson, Ellie Mazlin, Tasha Sheila, Emma Maimbo, Mira Filza dan juga orang kata Hip Hop and You Don't Stop, Joe Flizzo. Alhamdulillah berjaya berdirikan rumah tangga. Alhamdulillah. Baik, seterusnya kita beralih pula. Ini yang terbaru juga di penghujung tahun 2020 mengenai isu vaksin yang masih lagi menjadi persoalan. Hangat diperkatakan sampai sekarang kita masih belum mengetahui harga yang dibayar oleh Malaysia. Jadi harapnya ketelusan daripada pihak MOSTI dan juga KKM, insyaAllah kita akan terus memberikan tekanan kepada pihak-pihak tersebut untuk memberikan jawapan kepada kami, rakyat Malaysia. Okey, yang pasti vaksin tersebut akan dibawa, akan berada di negara kita Malaysia, insyaAllah awal bulan Februari. Dan kita akan bawa isu ini pada hari esok. Episod kedua, Trio On Point. Jadi harap terus bersama-sama dengan kita untuk mengetahui perkembangan selanjutnya tentang isu vaksin COVID-19. Baik, seterusnya, ini adalah antara isu yang paling panas lah. Dalam banyak-banyak isu panas, isu ini paling panas sehingga ke saat ini, sehingga ke awal pagi tadi, bercerita tentang isu yang kita bangkitkan, iaitu isu kartel daging haram. Yang mana isu ini telah pun disuarakan, telah pun dibawa apabila kebocoran maklumat tersebut pada awal bulan Disember. Dan yang menarik ini, ada dakwaan, ada dakwaan mengatakan kesahihan isu ini telah pun berlangsung sehingga 40 tahun. Itu dakwaan. Itu dan ada penafian juga, kata bukan 40 tahun, baru start 2017. Tapi Nas dan juga Datuk, kalau bercerita tentang isu ini, terlalu banyak. Fokus Nas sendiri, tang mana? Okeylah, insyaAllah untuk Three on Point pada hari ini, kita akan bawa tiga isu yang utama. Pertama sekali, apakah isu yang sebenar bila kita cerita tentang sijil halal yang diutarakan di sini. Yang kedua, siapa yang terlibat, agensi-agensi yang terlibat dan siapa yang bertanggungjawab dan di mana kebocorannya. Dan ketiga, kesannya kepada pengguna dan juga pembekal setempat secara jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Kalau kita nak cari jalan penyelesaian dalam masa satu jam ni, insyaAllah memang tak akan happy. Yang paling penting sekali saya rasa ialah integriti penjawat tepat awam. Tepat sekali, sekali. Tu dia. Dan saya pula memandang dari segi kelemahan sistem dan juga pengawal seliaan. Kalau betul lah 40 tahun, dari mana ia bermula? Betul, dekat mana akad umbinya? Kalau betul. Kalau betul lah. That's why kita persoalkan. Kalau betul ianya 40 tahun. Namun begitu, ia sudah pun terjadi di dalam negara kita Malaysia. Dan sekarang kita saksikan antara kronologi mengenai isu kartel haram daging ini. Saksikan. Silakan. KPDN SGP masih menyiasat syarikat tempatan yang didakwa terlibat dengan kes kartel daging import haram. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, diberi tanggungjawab menyiasat bagaimana syarikat yang terlibat dengan kartel daging haram boleh mendapat kelulusan sijil halal. Dengan berlakunya pembongkaran ini,
pihak kerajaan akan terus memperkukuhkan lagi SOP termasuk kawal selia. Sebuah syarikat pembekal daging dan dua pengarah syarikat dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan menggunakan logo halal tanpa diperakui oleh pihak berkuasa pada awal Disember lalu. Modus operandi yang dilakukan oleh company ini ialah diambil daging daripada lain, kemudian ditiucop, tidak ada daging kangaroo, tidak ada daging kuda daripada apa yang kita sita tersebut. Apabila perbuatan ini tadi sekiranya terbukti benar dan telah menimbulkan kegusaran kepada rakyat, orang ramai, ya, bahawa mereka takut, bahawa mereka termakan daging haram lah, daging itu tadi. Jadi saya ambil tindakan dari sudut undang-undang ini, apa-apa lah. Tapi kita siasat lah, kita siasat. Ya. Saya beri jaminan, kali ini kita siasat. Rakyat Malaysia mengikuti rapat tentang perkembangan ini. Soal selidik perlu dijalankan. Pihak perkuasa PDRM juga sedang melakukan siasatan. Ada juga persoalan syarikat apa, di mana, kenapa, siapa, bagaimana. Semuanya akan kami kupas kepada anda. Ya. InsyaAllah, dan kita juga akan kupaskan apa yang saudari AG utarakan sebelum tadi. 40 tahun, dari mana cerita 40 tahun ini datang? Semuanya dalam Trio On Point kita bersama selepas ini. Terima kasih disyarkan kepada anda. Masih lagi terus bersiaran bersama dengan kami secara live. Ya. Kami bawakan kepada anda. Ini adalah episod yang pertama Trio On Point. AG, Dato' Zaini dan juga Nas mengiringi hari anda pada petang ini. Dan kita bercerita, pemilihan topik kita ialah mengenai kartel daging haram. Ini merupakan satu isu yang sampai sekarang orang perkatakan, SPRM pun mendakwa pagi tadi dah berjaya menangkap 4 orang yang telah pun disyaki. Betul. Jadi hakikatnya, daging-daging di dalam negara kita Malaysia ni, of course, permintaannya sangat-sangatlah tinggi. Dan terlebih dahulu nak tanya juga lah, kenapa daging itu perlu diimport walhal negara kita Malaysia mempunyai daging-daging kita sendiri? Walaupun kita ada daging kita sendiri, tapi menurut siasatan saya, cewa ada siasatan sendiri ini. Tahap sara diri atau SSL daging lembu di negara kita adalah 22% nilai import, iaitu 3.8 bilion ringgit. Export, nilai ekspornya 1.2 bilion dan defisit perdagangan 2.6 bilion defisit tenusu. Jadi lembu pun ada produk tenusu juga. Harga 2.6 bilion ringgit. Ini pada tahun 2018. Saya tak dapat data untuk 2020. Tapi dari sini kita boleh dapat tahu bahawa nyata permintaan memang kuat dan melewati apa yang kita boleh bekal kepada diri sendiri. Senang cerita, Nas dan juga Dato'. Maknanya daging tu untuk anak sendiri pun tak cukup. Anak sendiri pun tak cukup. Kita nak jual dan kena ekspor. Jadi untuk saya di sini, rantaian supply chain kita yang sekian lama dengan rancangan seperti National Feedlot Center dan sebagainya, masih belum cukup effort daripada government kita untuk kita jadi self-sufficient. Yang sebenarnya, orang Malaysia ni dia pemakan daging. Dia pemakan daging. Kalau pergi kedai, cari apa? Gendang daging dulu. Jadi saya rasa permintaan memang tak cukup, because kita punya apa nama, kita punya demand tu terlalu kukuh. Demand kita terlalu kukuh dan kos dalam negeri untuk menternak satu ekor lembu, kos dia terlalu tinggi. Menyebabkan kita terpaksa import daripada luar. Dan antara negara-negara yang kita import selalu, yang paling popular ialah India. Ya, tepat sekali. Top 3 brands datang daripada India. Dan juga saranan daripada Timbalan Menteri KPDN HEP, iaitu yang berbahagia Datuk Rusul Wahid, telah pun memberikan saranan. Top 3 brands dari India ini memang halal, masih halal, alhamdulillah. Kita bercerita tentang halalan thayyibah itu sendiri di dalam negara kita Malaysia. Of course, kenapa daging-daging halal ini mendapat permintaan tinggi? Bukan saja Muslim, non-Muslim juga menitik beratkan daging halal itu sendiri kerana kebersihan dan juga kesihatan dia. Tapi AG, saya rasa persoalan yang berlaku sekarang ni adalah disebabkan oleh integriti. Macam mana isu ni boleh timbul, macam mana wujudnya kartel, macam mana wujudnya mafia, macam mana wujudnya kumpulan geng-geng ni yang sebabnya mereka telah berakar umbi selama 40 tahun. Itulah. Jadi saya rasa inilah persoalan yang perlu kita tanya dengan
Ketua Pesuruhjaya SPRM kita, Dato' Azam Baki yang berada di talian kita pada hari ini. Ya. Dan kita amat bersyukur kerana kita dapat beliau pada hari ini. Ini adalah rancangan sulung kita dan beliau juga sudi untuk bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ya. Kita bersama dengan Dato' Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM. Assalamualaikum, Dato' Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Seri atas kesudian di petang hari ini. Secara live kami menghubungi Datuk Seri, of course dalam keadaan negara kita Malaysia ni, Datuk Seri ingin mengetahui perkembangan terkini, terkini kita yang boleh Datuk Seri kongsikan setakat ini. Ya, dalam isu pengikutan daging mentah kata ini dikatakan menjadi isu sekarang ni. Ya. Sama saya ingin menegaskan, apabila SPRM memulakan kesesatan dalam hal kes ini, kami pada mulanya hanya mengetahui hasil daripada laporan media. Dan kemudian kurang daripada itu, SPRM mengambil inisiatif untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang penting daripada pihak-pihak berkuasa seperti Kabinet HGP yang telah menjalankan menjalankan reading di premis premis yang berkaitan. Jadi Bibo mengatakan ini adalah satu terma yang digunakan oleh banyak pihak. Namun demikian, SPRM memandang kepada aspek jenayah di bawah akademik, iaitu Akta Suruhjaya Pencegahan Rasuah 2009 dan juga mana-mana undang-undang yang berkaitan yang ada semula dengan isu rasuah. So, dalam kes ini, aspek yang paling penting kami kena lihat ialah hubung dengan dokumen dan juga akaun syarikat yang terbalik. Sebab itu, pada hari ini, SPRM telah menahan 4 orang daripada beberapa syarikat yang dijangka boleh membantu kesihatan ini. Baik, dalam hal kesihatan kejenayah ini, kami perlu melihat kepada dokumen yang berkaitan terutama sekali dalam hal pengimportan daging ini. Berkemungkinan dokumen ini mengandungi butir-butir yang palsu. Dan juga perkara-perkara yang diikrarkan itu mungkin tidak benar seperti mana yang dibawa masuk ataupun diimport ke negara. Baik. Jadi keseluruhan yang perlu kita lihat ini bukan sekadar daging itu halal atau haram. Okay. Tetapi bagaimana daging-daging itu boleh diimport ke negara ini. Yang sudah tentu ia melibatkan sistem dan prosedur jabatan-jabatan yang berkaitan. Jadi jabatan-jabatan berkaitan itu adalah berkaitan yang mengendalikan operasi pengimportan seperti isu-isu pengkastaman, isu-isu nombor haram, isu berkaitan dengan bagaimana kebenaran dibawa masuk dan sebagainya. Jadi sistem dan prosedur daripada mula pertimbangan tadi itu dibawa masuk hinggalah sampai ke gudang perlu diteliti oleh SPRM. Sebab itu cara kami bertindak dalam penyiasatan kes-kes jenayah ini adalah melampaui daripada siasatan pihak-pihak yang lain yang mereka mungkin melepuhkan kepada isu tentang halal haram dan juga isu-isu sama ada daging itu dibenarkan ataupun tidak. Datuk Seri, boleh saya tanya soalan? Tadi Datuk Seri mengatakan bahawa kes siasatan adalah lebih menjurus kepada pemalsuan. Jadi ada tak unsur-unsur penyelewengan yang melibatkan agensi-agensi kerajaan dalam kes ini? Ya, kalau hubung dengan pemasukan ini, pihak yang memasukkan itu punya penting. Jadi biasanya yang memasukkan dokumen ini ialah pihak yang mengisi dokumen untuk dibawa masuk.
Jadi yang mengkontrolin ataupun yang mencatatkan dokumen itu yang penting. Namun demikian, kami juga melihat kepada aspek di mana adakah berlakunya komplot kepada pihak penguat kuasa dalam mana dokumen ini apabila diikrarkan adalah dalam pengetahuan mereka atau tidak. Adakah mereka melihat dan mengkaji apa yang diikrarkan ataupun tidak. Baiklah Datuk, Datuk Seri, setakat ini tahniah di atas empat penangkapan yang telah dibuat, alhamdulillah. Ya. Dan di sini kita nak bertanya ya, bila adakah SPRM mempunyai mandat untuk mewawarkan syarikat-syarikat yang terlibat ataupun sejauh manakah agensi-agensi kerajaan yang terlibat setakat ini? Buat masa ini saya tidak berazakkan untuk untuk mendedahkan pihak-pihak yang terlibat. Kerana dalam asasan kami, kita memegang prinsip kepada tidak mau mendedahkan lagi syarikat-syarikat terbabit dan sebagainya. Sehinggalah kalau kiranya kami betul pasti bahawa ada pelakunya kesalahan jenayah rasuah ataupun salah tempat ataupun sebarang pilihan dokumen dalam hal ini. Datuk Seri, soalan saya, apakah implikasinya kepada rakyatlah dengan tercetusnya apa nama kes ni lah. Jadi apa implikasi dia sebenarnya? Apa dia? Kalau boleh Datuk Seri. Implikasinya. Ya. Kalau betul dah terjadi berlaku. Ya. Dia bermaknanya rakyat telah tertipu. Di mana laporan daripada perbuatan rasuah ataupun pemaksuan dokumen pengguna-pengguna telah tertipu membeli daging-daging yang tidak dibenarkan bawa masuk. Apatah lagi kalau kiranya benar ia adalah daging yang tidak diiktiraf oleh pihak daging bagi halal atau haram. Baik. Dato' Sri, terfikir pula saya, mengenai isu kartel daging haram ini adalah satu isu yang sangat besar yang mendapat perhatian seluruh rakyat Malaysia. SPRM ada terfikir ke ada taikun-taikun besar yang terlibat Dato' Sri? Dia kalau melibatkan kartel, biasanya dia akan melibatkan syarikat-syarikat yang ternama. Selalu pula. Jadi kita kena tengok volume yang diimport. Sebab itu, penyiasatan kami tidak boleh tertipu kepada kes yang berlaku pada masa berkenaan saja. Kami perlu melihat berapa lama mungkin paling tidak dalam tempoh 4-5 tahun kebelakangan berapa banyak volume dan telah dibawa masuk dan adakah dia mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi Datuk Seri, Datuk Seri ada mention berapa jangka masa yang telah penyelewengan ini berlaku ya. Jadi kita nak terangkan buat sekarang ini final question ya. Pada tarikh Disember 21 2020, New Straits Times telah mewawarkan bahawa perkara ini telah berlaku selama 40 tahun. Jadi kita nak dengar daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, adakah ia berlaku selama 40 tahun atau tidak? Mana datang data tu? Saya dalam hari tak boleh nak buat satu judgement lagi. Sebab ini hanya berdasarkan daripada laporan akhbar. Sehingga kita betul-betul mendapat maklumat atau data yang benar. Jadi tidak adil kalau kita hanya terus jump to conclusion mengatakan bahawa perkara ini telah berlaku selama 40 tahun. Jadi bagi masa kepada kami untuk melihat kepada data-data yang ada. Baik.
Sekali lagi Dato' Sri, terima kasih di atas perkongsian pelbagai info walaupun dalam masa yang singkat. Namun begitu saya rasa ramai pendengar-pendengar, penonton-penonton bersama dengan kami berpuas hati. Itulah dia sekali lagi. Dato' Sri Haji Azam Baki merupakan Ketua Pesuruhjaya SPRM. Ya, terima kasih diucapkan kepada orang kata feedback yang diberikan daripada Dato' Sri sebentar tadi. Jadi ya, apa yang kita dapat kenali pada masa ini sekarang, SPRM masih belum dapat memberikan kata putus 40 tahun ataupun tidak, masih dalam siasatan dan insyaAllah kita jangan mengacau siasatan SPRM sehinggalah keluarlah mandat dan sebagainya. Ya. Sebenarnya pelbagai isu lagi akan kami kupas, semuanya berkaitan dengan isu kartel daging haram. Jadi terus bersama dengan kami, saksikan NTV7 Trio On Point. Kami tak terkesanlah sebab kami jual daging lembu tempatan. Jadi tak ada masalah dalam bab tu lah. Sebab kami pun dah beroperasi selama lebih kurang 30 tahun lebih. Jadi tak ada masalah tentang daging kartel tu lah. Minggu sudah agak slow sikit lah. Minggu ni agak kembali normal balik. Agak terkesan jugalah sebab yang jadi viral tu sebenarnya tak berapa nak betul. Ada yang cakap tak ada logo halal lah apalah. Padahal ada. Padahal ada logo halal. Barang yang kita beli tak sama dengan kartel tu jual. Kita punya barang ada cop halal, ada barcode. Cukup semua. Kalau nak kata tak halal, sebenarnya kita dah tak boleh berniaga dah kat sini. Confirm KPDNKK dah masuk, kan? Lagi ni halal sebab dekat kotak dia ada logo halal. Itu je. Ada juga isu macam tu, tapi kami bagi tahulah kalau penggunaan tu bukan pada kami lah. Penggunaan tu daging tu pada orang lain. Orang akan tanya dulu. Orang akan tanya dulu. Ini daripada mana? Selalu juga beli daging frozen. Sebelum ni biasa belilah. Saya niaga memang belilah daging-daging frozen ni. Tak selalu. Tak selalu beli. Keluarga pun kurang makan daging. Buat masa sekarang ni saya beli daging yang fresh lah. Sekarang ni beli daging segar lah. Tak ada susah lah nak dapat daging fresh ni. Mahal satu. Kalau nak ambil, bagi ambil yang fresh lah. Ambilkan fresh. Moga-moga pihak berwajib cepat-cepatlah selesaikan isu benda ni. Untuk semua kita apa pengguna Muslim dalam Malaysia ni. Benda ni memang panjang dan sukar nak diselesaikanlah. Tapi harap-harap kerajaan dapat mengatasi masalah ini dengan segera lah. Yang mana company-company yang jual benda saluran yang tak betul harus bagi tahu, wajib bagi tahu apa nama produk tu. Baik, kalau kita tengok tadi kan pelbagai respon dan kenyataan respon tersebut, satu hala. Maknanya mereka ingin mengetahui apakah keputusan dan apakah sebenarnya hukuman yang wajar diberikan kepada pesalah ini. Dan sebelum itu, kita telah pun mendengarkan pandangan daripada peniaga-peniaga itu sendiri. Dan kalau kita masukkan juga komen-komen daripada yang berbahagia Datuk Seri Azam Baki, iaitu KPSPRM tadi. Jadi isu integriti mula timbul di sini, di mana beliau sendiri mengatakan bahawa mungkin ada pemalsuan dokumen di sana. Jadi, kalau ada pemalsuan dokumen tu, takkan dia nak buat secara percuma. Kan, ya, untuk saya. Jadi kepada anda, apakah perkataan yang sedang bermain di fikiran anda sekarang? Okey, kalau simpulan bahasa yang boleh kita belajar sebelum ini, kita selalu dengar makan suap. Makan suap ni makan rasuah juga lah. Tapi ini satu perkataan yang sangat baru saya belajar. Datuk pernah dengar tumbuk rusuk? Tumbuk rusuk? Ya. Rusuk kat sini kan? Rusuk kat sini. Tumbuk sini lah. Tumbuk situ. Jadi apa maknanya? Makna dia makan apa? Mengambil rasuah. Mengambil rasuah. Jadi ini adalah satu simulan bahasa yang saya rasa untuk kita pelajari satu ilmu. Tidak salah sebenarnya untuk kita pelajari simulan-simulan bahasa. Itu dia maksudnya ialah perbuatan rasuah. Seperti yang kami katakan tadi. Saya nak tekan EG sikit. Apa? Kenapa tumbuk rusuk? Kenapa? Dia rasa sakit. Dia macam... Oh, begitu kan? Mungkin kita tanya DPP. Tapi kalau ambil rasuah...
dia rasa sedap. Oh, tapi selepas ambil rasuah kemudian ditangkap, dia rasa sakit. Dia tengok macam dia rasa senap begitu kan. Mungkin itu. Mungkin itulah sebabnya kenapa dipanggil tumbuk rusuk. Yeah. Tapi hakikatnya yang ingin kita ketahui, kita di Trio On Point ni juga ingin mencari point, mencari jalan, mencari punca ataupun mencari isu penyelesaian. Memang saya percaya isu ini diborak atau diperbualkan di mana sahaja. Di kedai mama, di restoran, di hotel, malah suami isteri dalam bilik sebelum tidur pun akan membicarakan tentang isu ini. Betul lah, daging. Daging. Tapi saya rasa AJ, ini telah membuka satu apa nama dimensi baru lah. Disebabkan oleh daging, wujud juga soal integriti. Jadi maknanya integriti dia cross the board. Bukan saja soal daging, tetapi soal macam-macam lagi di Malaysia ni. Saya rasa sedih ya kalau apabila memikirkan perkara ini, because soal integriti ini, soal rasuah, orang macam dah ambil ringan. Murah sangat. Di mana ada rasuah, di sana ada peluang untuk buat duit. Ya. Jadi macam mana dan kenapa orang begitu bersusah payah nak menipu orang macam ni? Jadi kalau kita cerita tentang harga, kalau kita dengar keluhan daripada pengguna dan juga pembekal, kalau saya dapat kongsi sikitlah. Kalau siapa yang biasa pergi pasar ni memang tahulah. Okay. Kalau kita cakap orang kata tenderloin. Batang pinang. Batang pinang, ingat Dato' tak faham. Mesti Dato' faham. Batang pinang paling best tu. Dia, harga dia antara RM43 hingga RM48 sekilogram kalau daging lokal. Kalau daging import dia boleh sekurang-kurang RM28 hingga RM38 sekilo. Tapi harga daging ni diberi pantauan, dikawal, harga kawalan daripada KPDN HEP. Jadi kita tak boleh buat duit daripada main main margin begitu. Kita nak, kalau nak berjaya dalam bisnes ni, kita kena main volume ataupun berapa banyak tan yang kita boleh import dalam satu masa. Jadi sebenarnya berbalik pada isu utama, maknanya kenapa daging kartel lah, ataupun daging haram ini dibawa masuk, of course dengan kata ataupun dakwaan yang mengatakan ada daging rusa lah, ada daging kuda, ada daging daripada haiwan-haiwan yang tidak sihat. Dia punya pucuk pangkal satu je, iaitu keuntungan. Tanpa memikirkan pengguna itu tersendiri. Dan pembekal sendiri yang mengatakan bahawa kalau biasa kita ni import 30 hingga 50 kontena. Satu kontena tu satu tan. Bila dia nampak peniaga lain, peniaga foreign atau dari luar negara yang membawa 50 hingga 70 kontena. Dan maknanya 1/3 lebih daripada mereka dapat bawa dan melebihi had yang ditetapkan oleh JAKIM. Okay, macam tadi mana berterlepas? Datuk ada cakap kalau sebut pasal JAKIM, ada 6 atau 7 badan sebenarnya yang memainkan peranan dalam isu ini. Dan integriti itu sendiri, Datuk. Apa yang boleh Datuk kongsikan tentang integriti itu? Saya rasa soal integriti adalah satu soal yang besar. Okey, dia, because sebagaimana saya cakap tadi, dia melibatkan semua sekali across the board, ya. Kalau sini ada 7 agensi terlibat. Daripada mula dia import masuk sehinggalah masuk ke negara kita, dia melalui tapisan. Tapisan 7 tapisan. Jadi macam mana dalam masa 40 tahun, itu yang kita bincangkan sekarang. Dalam masa 40 tahun benda tu berlaku. Kita tak pasti sama ada betul ke tak betul ke 40 tahun, tetapi itu it doesn't matter. Orang kata tak kira lah. Okay. Kalau pun dia berlaku 2 tahun ke, dia berlaku 5 bulan ke, dia berlaku 3 tahun, 4 tahun berlaku ke, Dia tetap berlaku. Bila Datuk cakap mengenai tapisan, anda kena dengar, ada kena amati betul-betul. Tapisan-tapisan yang perlu dilalui itu bukanlah 1-2 tapisan. Dia perlu lepas daripada JAKIM, KASTAM, MAKIS, Veterina, Kementerian Kesihatan Malaysia, KPDNKK, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Haiwan, Polis Pelabuhan. Itu semua antara badan-badan yang perlu melepaskan dan juga perlu meluluskan daging itu keluar sehingga berada di pasaran. Tapi AJ, kalau kita nak pukul rata macam Dato' Zaini kata, 6-7 agensi ini semua ada masalah dan sebagainya, saya rasa itu tak adil. Jadi untuk saya, kalau kita lihat proses dia semula. Daripada pembekal itu sendiri dari luar negara, Jabatan Veterina, KKM dan juga JAKIM memberikan kata putus. Okey, pembekal ni boleh mengeksport daging ke negara kita. Bila dah sampai sini pula, KASTAM, Polis Pelabuhan. Di sana tu di mana ada menggunakan dokumen. Dan Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri mengatakan ada pemasukan dokumen. Masalah dokumen di mana ni, bocor dia tu? Dokumen ni memang betul-betul hard copy tau. Dia gunakan hard copy. Maknanya borang K8 dan juga borang K1 ataupun K8 yang digunakan itu. Borang K8 tu adalah pengisytiharan pemindahan barang dagangan dari satu zon bebas ke zon bebas yang lain melalui kawasan utama KASTAM. Cuma saya secara peribadi agak bersimpati, okey? Bersimpati kepada mereka yang mungkin tidak
terlibat secara langsung ataupun teraniaya dalam isu ini, rupa-rupanya cakap, oh, aku buat jenayah ke? Kan, mungkin itu boleh berlaku juga, Dato'. Di sini saya berasa tak adil sebab rata-rata kalau kita baca komen di social media, media sosial, lah, yang kena hentam satu agensi yang utama iaitu JAKIM. Sebab JAKIM memantau dari awal sampai habis. Betul, memang ada tanggungjawab di sana. Yep. Tapi untuk pukul sepukul-pukulnya JAKIM seorang saja, saya rasa tak adil. Tapi kita kena beri pukulan yang semerata. Saya rasa untuk berlaku adil, kita kena serahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat. Seperti SPRM. Because saya rasa siasatan baru 20% lagi. Dia ada 80% lagi untuk disiasat. So, saya rasa kita bagilah untuk berlaku adil. Sama ada kita nak salahkan 7 agensi ini ataupun sebagainya. Kita biarlah siasatan tu berjalan. Dan kita harap bahawa satu keputusan yang muktamad akan dihasilkan. Okay, rakyat Malaysia mahukan berapa lama tentang isu ni? Berapa lama? Dia. Berapa lama nak kena settle? Kalau kita bincang pasal rakyat Malaysia, saya ajukan kepada anda yang sedang menonton sekarang ini, betul setuju ataupun tidak, persepsi rakyat Malaysia ni dia macam rama-rama. Atau macam saya cakap, macam kalakatu. Bila ada satu isu yang hangat, lampu tu, oh cantiknya, puh, semua pergi sana. Okay. Hangat-hangat isu katil, daging haram ni. Lepas tu tiba-tiba Nilufar dengan seorang pendakwah pula. Oh, kita ke sana pula. Oh, begitu. Habis daging dah lupa. Daging dah lupa. Alamak. Jadi kita nak sarankan fokus kepada rakyat jelata Malaysia. Benda rakyat yang Malaysia penting. Jangan lagi mudah lupa. Ya, cara itulah. Senang sangat. Tapi okey, JAKIM dan juga KPDN HEP telah pun mengeluarkan satu kenyataan. Sudah-sudahlah bercerita tentang isu kartel daging haram ini. Saya minta maaflah JAKIM dan juga KPDN HEP. Saya rasa saya mewakili rakyat Malaysia juga ingin mengetahui. Tak perlu disudahkan, tapi ada ketelusan. Yeah. Maknanya ada kenyataan yang dikeluarkan. Dan Menteri Agama kita juga mengatakan ada janji-janji daripada beliau sendiri. Betul. Tapi kalau di sini dia menjanjikan, Dato' Zaini menyarankan berapa? 7 hari ya? 7 hari. 7 hari. 7 hari dijanjikan oleh Menteri Agama. Okay. Tapi hari ini dah 7 hari. Jadi mana dia senarai dia? Kita harus ingat bahawa isu ini telah menyebabkan berlakunya panik di kalangan rakyat. Sekarang ni mesti orang kenduri. Sekarang ni mesti orang kenduri. Daging yang kita makan tu daging import. Pasal dia yang paling murah sekali. Tapi pengimport yang mengimport daging ni berapa banyak? Kita katalah ada 20. Dan yang terlibat ni kita katalah 2-3. Yang lain-lain tu macam mana? Jadi saya rasa pihak berkuasa mulai sekarang kena list down. Kena listkan, kena senaraikan semua pengimport-pengimport daging ni supaya rakyat tidak panik dan rakyat tahu di mana dia orang akan mendapat daging yang betul. Kalau tak boleh release the full list pun, mungkin ada yang pihak-pihak yang terlibat dan mungkin akan berlaku subjudis dan sebagainya. Tolong releasekan atau wawarkan mana satu yang selamat dahulu. Sekurang-kurangnya kita pun tahu nak beli mana satu. Tak ada kaitan dengan subjudis. Saya bila dengar mereka seronok berbicara tentang daging ni, saya dapat rasa Datuk Anas memang suka makan daging. Kita rehat dulu. Kita ni pemakan daging. Kita akan kembali lagi selepas ini. Trio on point. Bersama dengan kami dalam Trio On Point pada hari ini. Selamat petang dan terima kasih banyak-banyak. Ini adalah edisi yang pertama kami bersama dengan anda. Kalau anda dapat saksikan tadi, itu adalah trivia. Ini untuk meredakan kepanasan kita yang sedang berlaku dalam Trio On Point. Trivia yang kami kongsikan ialah sejarah awal ataupun sejarah mengenai tulisan Braille bermula pada 4 hari bulan Januari. Nas, Braille tu apa Nas? Nas kat sini. Nas, Eji. Eji, Braille apa? Aku tengok muka kau macam Nas. Saya tahu sebab dia ada kawan-kawan yang mempunyai
mengurangi masalah penglihatan, masa penglihatan ni, tulisan Braille ni yang saya faham ialah mesin menaik untuk orang yang mengalami masalah penglihatan. Ya, dia sebenarnya dia ada memegang, ada simbol-simbol, ada timbul-timbul dia. Kan? Dia sebenarnya sistem untuk membaca buat orang yang kurang upaya penglihatan, begitulah. Betul. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Louis Braille yang telah membawakannya ke dunia. Dia belajar menulis dan membaca pada usia 15 tahun, dia dah cacat. 15 tahun. Ya, saya. Tapi sebelum Braille, sebelum Braille yang betul tu wujud, dia mula-mula asalnya dia Perancis. Berlaku peperangan. Pada malam hari, macam mana dia nak communicate antara askar dengan askar? Betul juga, buka lampu suluh, mampu kena tembak. Jadi ada seorang askar tu, dia tak cipta benda ni. Oh, begitu. Because kalau you ada lampu pada masa itu, ada pelita ke apa benda, habislah you. Kena tembak. So, dia berkomunikasi melalui Braille. Sistem. Dan kemudian, askar ni bawa pergi dekat Mr. Braille ni, dan masa itulah dia mula menjadikannya benda tu. Okey, bila Datuk sebut pasal pelita menerangi, jadi kami nak menyulurkan, menghulurkan pelita kepada anda yang tercari-cari ataupun meraba-raba di manakah tempat untuk dapatkan daging wagyu yang sedap. Kalau cakap daging, daging wagyu adalah kalau daging biasa kat sini, daging wagyu kat sini lah. Jadi kita tunjuk kat mana korang boleh cari daging wagyu ni. Silakan, mana datangnya? Saksikan. Nama saya adalah Adni Hairi bin Adnan, pemilik Eddie Butcher and Steak, bertempat di Bukit Jelutong, Shah Alam. Restoran ini dibuka pada 16 Januari 2020. Selain pada dry steak, kami ada juga daging segar iaitu premium Angus, Wagyu dan juga green fat yang semuanya daripada Australia dan Jepun. Kami ada kolaborasi atau kerjasama dengan farmer ataupun eksporter di Jepun sana, and then untuk meat cutting ataupun penjagaan daging itu kami diajar. Apa perbezaan dry aged dengan daging segar? Okey, dry aged ni dia dari segi rasanya more beefy, which is lagi more intense, dan juga dari segi kelembutannya lagi tinggi. So di sini kami akan age ataupun penuaannya minimum selama 30 hari, 60 hari dan ada juga 90 hari. Dry aged beef ni ada pelanggan-pelanggan yang tentu dalam penggemar-penggemarnya. So itu adalah target kami untuk bagi merasai dry-aged beef ini. Buat masa sekarang ini, yang kami menerima kunjungan daripada keluarga, peringkat keluarga. Selain pada itu juga, kami ada menyediakan burger, pasta dan juga makanan-makanan lain seperti snack. Yeah, the beef is very tender compared to the other restaurants yang saya pergi. I datang sini with my friends. Yes, I would recommend Meat Hunters to come here because the meat are very, very good and they have wide selections of meat. Yeah. Best lah, boleh lepak-lepak makan daging dengan kawan sambil sembang. Daging pun sedap, jumpa kawan-kawan semua. Dikongsi dengan ramai-ramai, lagi sedap makanan. Kalau penggemar daging ini memang wajib datang sini. Actually, I'm recommended by my friends. So he introduced me to come here to try their burger and steak. Yeah, I think this place suitable to lepak even in COVID situation because it's quite wide, didn't like crowded. So it's suitable for taking dinner here.
Kita cakap pasal daging, cakap. Ujung-ujung dia tunjuk daging, lapar. Itu dia, air liok kecil-kecil. Begitu. Daging wagyu ni apa dia? Okey, daging wagyu ni. Kalau Datuk tak tahu, daging wagyu ni... Saya orang kampung. Nas tahu. Ya, betul. Kalau cakap pasal daging wagyu ni, Datuk, sebenarnya wagyu... Wagyu, giu tu maknanya lembu dalam Jepun, bahasa Jepun. Jepun, kan? Wah tu apa ni? Wah tu saya tak pandai, sebab saya tak pandai cakap Jepun. Tapi yang saya tahu, dia sebenarnya sejenis lembu yang dinamakan Japanese Black. Okey, tapi kalau Jepun, okey, Jepun adalah bukan sebuah negara Islam. Tapi once kita katakan daging daripada Jepun halal, kenapa kita yakin dengan daging daripada Jepun ni? Sebab untuk saya, itulah di persepsi integriti. Kerana itulah integriti sangat penting. Bila kita cakap pasal negara Jepun, kita hormat, hormat sama dia. Dari segi piawaian, daripada segi ketelusan dan sebagainya, Jepun memang antara negara-negara yang terbaik seperti Germany, Australia dan sebagainya. Orang kata wagyu ni, lembu wagyu ni, Kobe beef ni. Ya, saya. Dia minum beer. Tak ada, lembu tu tak minum. Kesian dia. Tapi orang bagi dia minum. Tapi betul. Tapi bila orang kata Kobe beef, antara wagyu beef juga. Wagyu ni, Japanese Black yang datang daripada tempat-tempat yang lain. Dia ada Miyazaki, dia ada Omo, dia ada Kobe. Jadi Kobe ni tak halal. Tapi itu dia Japanese Black dia. Ini agak handsome lembu ni. Dan kalau kita dapat betul-betul grade yang paling tinggi, maknanya marbling dia antara 8 hingga 9. Dia bukan macam daging biasa. Antara serat daging dia, lapisan lemak dia 100 gram saya pernah makan harga RM180. Lagi kecil daripada daging burger. Tapi makan satu tu dia punya lemak, dia punya berkrim disukai ramai. Okey, nampak gaya kita nak bercerita tentang isu daging ni. Memang orang cakap tu teliung ada. Bila Nas cakap daging ni pun risau pun ada. Sebab kita berbalik kepada isu kartel haram daging itu sendiri. Jadi sebagai penyelesaiannya, pelbagai pihak SPRM, PDRM, semuanya telah pun memainkan peranan. Semuanya kini sedang melakukan siasatan secara terperinci. Perlu dicari sehingga ke akar umbi. Sehingga ke lubang cacing. Tapi untuk saya lah, saya nak bertanya kepada rakyat Malaysia dan juga kepada anda semua. Dalam isu ini, apa yang paling anda ingin tahu? Okey, untuk saya sendiri, of course, saya ingin tahu tentang ketelusan dan bagaimana. Ini saya berbaliklah pada isu tadi. Bagaimana perkara tersebut boleh timbul? Puncanya, adakah benar dakwaan yang mengatakan kartel-kartel ini telah memberikan suapan kepada pelbagai pihak dan juga level dan juga arasnya daripada awal sehinggalah daging tersebut berada di pasaran? Ada itu berlaku khianat ataupun tidak? Itu ingin saya tahu. Untuk Dato' Zaini pula macam mana? Saya rasa kita belajar banyaklah. Setiap kali apa yang berlaku ni kita harus belajar. Supaya kita tidak mengulangi lagi. Kalau misalnya sistem tersebut ada masalah. Sistem pasal kita guna masih lagi paper, dokumen dan sebagainya, kita tukar kepada digital. Macamlah kita sekarang ni, setiap kali kita masuk satu tempat je kita kena scan. My Sejahtera. Kalau 10 tempat kita nak masuk dalam tu, 10 kali scan. Jadi saya rasa sistem tersebut akan integrate lah. Dia akan bersepadu dan sebagainya. Okey, untuk saya bukannya yang sistem ni tak boleh diimplementasikan. Kalau kita lihat daripada komen daripada pengguna dan juga pembekal, ada barcode di sana. Barcode tu sangat penting. Hanya menggunakan infrared scanner kita boleh tahu dari mana daging itu datang. Siapa yang mengimport, siapa yang mengeksport, tarikh dia, jantina dia, grade dia, semuanya boleh dikenal pasti melalui barcode. Tapi kalau kita masih menggunakan dokumen hard copy, kertas-kertas yang boleh dipalsukan seperti yang dikatakan oleh Ketua Suruhanjaya SPRM tadi, jadi di sana ada kelonggaran. Jadi untuk saya, nak baik pulih itu satu perkara yang sangat-sangat besar dan harus dilakukan demi halal toyib. Ada hikmah yang berlaku di sebalik pandemik COVID-19 yang kita lalui sekarang. Kerana itulah kartel daging haram ini berjaya dihidu, berjaya dibongkarkan sindiket yang mereka lakukan. Dan kita sekali lagi mengharapkan isu ini dapat diberikan penghususan dan juga awareness kepada seluruh masyarakat agar tidak melupakan ataupun mengabaikan isu ini. As long kita belum dapat keputusan yang betul-betul ingin kita perolehi, mungkin ada juga rakyat Malaysia memang tidak dinafikan. Tak ambil peduli pun mengenai isu ini. Lantarlah. Yang aku tahu, aku rasa logo halal, okay on, aku makan. Tapi hakikatnya, kita perlu cakna jugalah. Ya, tentang diri kita, tentang keluarga kita. Sebab makanan-makanan tersebut boleh dijadikan kita punya darah daging kita sendiri. Dia menjadi domino effect di sini. Bila kita meragui status halal suatu pembekal, suatu restoran, kita pun owner restoran juga. Dan bila customer kita datang kepada kita, halal tak daging awak? Awak ambil daripada yang halal ke haram?
Saya pun tak tahu sebab list dia tak keluar. Jadi kat sini yang perkara terakhir saya nak tekankan, tolonglah telus transparansi. Jadi kita menuntut list atau senarai peniaga-peniaga atau pembekal-pembekal yang halal thayyiban masih tidak orang kata mendapat efek daripada kes tersebut. Dan juga JAKIM telah menjanjikan list ini keluar ataupun tidak. Jadi jangan kita lepaskan, kita terus memberikan tekanan sebagai suara rakyat untuk mendapat jawapan yang telus daripada agensi atau badan-badan yang telah terbabit. Ya? Baik, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita dan saya percaya persoalan demi persoalan masih lagi berlegar-legar di minda rakyat Malaysia mengenai isu daging kartel haram ini. Namun begitu, esok kita akan bersama lagi, Dato' dan juga Nas. Ya, saya. Kali ini kita akan membawakan pula isu mengenai vaksin COVID-19. Silakan. Alright.